Ini tangganya, ini tangga yang di dalam teman-teman. Nah, kita memakai kayu ulin ini ya. Kita mau naik ke atas teman-teman. Nah, hari ini saya ambil videonya hari Minggu. Jadi nggak ada suara-suara bang beng bong bang beng bong karena nggak ada orang kerja. Ini warnanya cakep, saya suka, nggak terlalu norak warnanya. I really like the color. Ya, ini nanti tempatnya mobil. Nah, ini cukup mobil dua. Kalau nanti beli mobil lagi, nah, karena kurang besar ya, jadi kita tambahin kayak gini. Ya. Nah, ini. Which one, sayang? Oke. Okay. Wait. Nah, kayak gini. Jadi kita tambahin. Ini saya sengaja ke sini. Ini kita habis pulang dari rumah yang di kampung, teman-teman. Suami ngajak lihat villa. Yuk mampir katanya gitu. Kan hari Minggu, jadi saya bisa bikin video dan tidak ada suara-suara yang bang beng bong bang beng bong. Oke, kita naik ke atas. Saya baru pulang kampung tiga hari ya di rumah kampung. Nah, ini. Oh, oke. Okay. Itu udah jadi yang di sana atapnya. Nah, ini. Kolamnya udah penuh dengan air. Kalau nggak hari Minggu, kalau hari Minggu kan pekerja pada libur ya, jadi nggak berisik teman-teman. Ini pintu dapurnya. Saya sudah tidak sabar lagi pengen pindah. Soalnya kalau di sini tuh gimana ya teman-teman ya, maksudnya tuh sunyi gitu ya, sunyi, adem gitu ya, jadi nyaman gitu. Nah, ini. Nah, ini yang dibilang suami tadi bagus tuh udah jadi. Itu kan kita kasih kaca ya, itu atasnya ya. Nah, itu kita kasih kaca kayak gitu. Nah, itu. Nah, di sini nanti apa ya? Sebenarnya dulu mau kayak tempat kayak dikasih shower gitu ya, tapi terus kita nggak jadi, kita kasih tempat kayak gini. Jadi nanti kalau kita pas ada party atau kita lagi selamatan gitu, sini nanti buat nyuci-nyuci barang gede-gede gitu. Jadi nggak usah di dapur, biar nggak menu-menuin tempat kayak ini. Jadi showernya kalau kita habis dari kolam renang gitu ya, kita kasih tempat lain buat shower. Jadi nggak langsung ke kamar mandi, biar dalamnya tuh nggak terlalu becek. Jadi habis renang tuh biasanya kita kan sebelum masuk rumah kan kita mandi dulu ya, jadi biar nggak airnya nggak kemana-mana gitu. Nah, itu jendelanya semuanya udah jadi yang di sana. Tuh. Kayaknya tinggal atas yang beberapa gitu aja. Oh ya, buat kamar mandinya yang di luar kita taruh di sini nanti. Udah mulai. Nah, di sini. Jadi nanti kalau habis kita dari kolam renang sini ya, dari kolam renang sini kita bisa langsung mandi di sini dulu. Terus baru masuk kamar. Jadi biar nggak becek di mana-mana gitu. Nah, view-nya bagus banget teman-teman. Ya, cakep banget kan view-nya ke atas. Nah, masuk ke dalam. Nah, ini suami suka banget ya. Ini tangganya, ini tangga yang di dalam teman-teman. Nah, kita memakai kayu ulin ini ya. Jadi biar kokoh kuat, jadi kita memakai kayu ulin. Nah, kayak
hook up. Ya, yeah, I'm making video saya. Gini ya. Nah. Jadi ini kayu ulin. Dijamin kuat seumur hidup. Kayu ulin ya, teman-teman. Jadi cakep nggak? Kalau menurut saya sih cakep ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman ya, nggak tahu menurut kesayangan gimana. Nah, saya tuh suka banget, jatuh cinta banget dengan ini teman-teman. Apa ya ini ya? Jendela. Ngomong jendela aja susah, harus mikir dulu. Saya suka banget dengan jendelanya. Nah, ini dia jacuzzinya. Nah, tinggal finishing teman-teman. Udah hampir selesai ya, ini tinggal finishing aja. Tinggal nempel-nempelin gitu. Warnanya udah ada yang kita sukai. Cuma belum dipasang ya. Jendelanya ini udah selesai semua, tinggal di atas berapa ya. Ya. Ah, ini cakep sekali. Ini kamar mandi kita teman-teman ya, lihat. Jadi nanti atas itu kita kasih kaca, jadi sini kita kasih tanaman ya. Nah, jadi biarpun kita nggak pakai lampu itu masih terang gitu. Nah, itu kayunya cakep-cakep. Nah, ini kamar mandi kita lumayan luas. Kita kan orangnya gemuk-gemuk ya teman-teman ya, jadi harus pakai kamar mandi yang besar. Nah, ini jendelanya juga udah jadi semua. Udah jadi semua. Suami suka banget. The flower. Yes. Jadi dari luar sini kita bisa juga langsung sini ya. Ada jacuzzinya kan di sini ya. Udah desain. Itu taman yang di atas. Itu kemarin taman yang di atas tuh sempat dibongkar ya sama suami. Saya minta tolong orang untuk bongkar karena ada yang kita gak suka. Suami itu apa ya, gampang-gampang susah kalau masalah rumah teman-teman. I like the color. Oke. Kita mau naik ke atas teman-teman. Ini dari dalam ya. That is a room very warm. Yes, very warm. Yeah. That will be not bad. Mm-hmm. Here we will have sunshine all the day. There we will have sunshine all the day. Up all the day sunshine. Yes. There all the day sunshine. Mm-hmm. There evening sunshine, afternoon. Mm-hmm. And morning also. That's good because we can have a place with the sunshine. Here is nice. Sunshine in the morning. Only at morning. Huh? Yes.
Too many rice. Rice field, honey. Rice field. Yeah, it's not rice. Rice field. Cakep banget ya. Udah kayak Bali gitu view-nya. Rice field Mareva. Mareva. Okay, we go on, Sam? Kuku, we go. Kita mau pulang, teman-teman. Dah. Maybe later, okay, but it's not time for the morning. Mm-hmm. Depends if we want. Here we can put also a meal. Ini kemarin tamannya dibongkar. Nah, sekarang kita lewat tangga yang di samping ya, di luar ya. Sini. Ini bunganya udah cantik, udah mulai hidup ya. Yes, I see. Nah, ini. Cuma ini belum jadi ya, teman-teman ya. Maksudnya belum semuanya. Nah, ini semulburnya. Ini udah jadi. So I show to Abby, it's an old day, because inside, you see, inside?